Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan, siswa kelas 9 SMP Juara Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Puspitasari, saya siswi kelas 9 SMP Juara Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie Insani dari kelas 8 SMP Juara Pekanbaru. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Ini adalah edisi perdana untuk penayangan majalah Dinding 3 Dimensi di tahun 2021 SMP Juara Pekanbaru. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Materi kami berjudul Cagar Budaya Pesona Warisan Melayu. Di sini kami menampilkan beberapa ikon cagar budaya di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru. Bahan-bahan mading yang kami gunakan diantaranya kardus bekas, kalender bekas, botol plastik, kertas semen, serbuk kayu, cat minyak, lidi dan benang, peti buah untuk alas mading, origami untuk tulisan mading. Sedangkan alat yang digunakan diantaranya gunting, cutter, penggaris, lem tembak, lem fox, lakban, spidol, warna. Berikut adalah proses pembuatannya. Pertama, bagian kardus kita potong-potong sesuai pola dari bangunan 3 dimensi yang akan kita buat. Selanjutnya, pola yang sudah dipotong-potong tadi kita satukan untuk membentuk sebuah bangunan. Musik.
Kemudian kita beri warna sesuai dengan bentuk aslinya. Itu disatukan kembali hingga membentuk sebuah bangunan yang sempurna. Ini adalah proses pembuatan halte terminal lama. Selanjutnya ini adalah proses pembuatan Candi Moratakus di mana kami menggunakan kardus bekas yang kemudian disusun dan ditata menjadi bentuk sebuah candi dan juga dengan memanfaatkan botol bekas. Selanjutnya, ini adalah proses pembuatan monumen kereta api. Selanjutnya,
Bagian terakhir adalah bagian menyiapkan isi ataupun artikel dari mading. Di sini kami menampilkan beberapa ikon cagar budaya di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru. Ikon cagar budaya pertama yang kami buat adalah Rumah Singgah Tuan Kadi. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih tersisa di kota Pekanbaru. Bangunan ini terdapat sekitar 20 meter dari pinggir Sungai Siak. Secara umum, bangunan berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga pada sisi timur bangunan. Bangunan berupa rumah panggung yang berdasarkan keterangan Haji Syahril Rais dibangun pada tahun 1895. Sedangkan bagian tangga berdasarkan inskripsi yang terdapat pada tiang dibangun pada 23 Juli 1928. Daya yang kedua, ikonnya adalah Candi Muara Takus. Ini kami buat dengan potongan kardus dan botol bekas dilapisi dengan serbuk kayu. Diperkirakan kawasan cagar budaya Kompleks Percandian Muara Takus adalah kompleks percandian tertua di Sumatera yang terbuat dari tanah liat, tanah pasir, dan bata. Bahan pembuat candi ini, khususnya tanah liat, diambil dari desa Pongkai yang terletak kurang lebih 6 km di sebelah hilir Kompleks Percandian Muara Takus. Nama Pongkai berasal dari bahasa Cina. Pong berarti lubang dan kai berarti tanah.
Maksudnya adalah lubang tanah yang diakibatkan oleh penggalian untuk pembuatan Candi Muara Takus tersebut. Bekas lubang galian sekarang tidak dapat ditemukan lagi karena sudah tenggelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang. Ini adalah monumen kereta api. Monumen kereta api ini dibuat dengan kardus-kardus dan botol-botol bekas. Monumen kereta api merupakan salah satu bukti dari usaha Jepang untuk membangun jaringan kereta yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat Sumatera. Kereta api tua berwarna hitam bernomor C3322 yang tidak memiliki gerbong tersebut terpajang di atas beton dan memiliki rel sepanjang kurang lebih dari 6 meter. Cagar budaya monumen kereta api ini terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adalah halte Terminal Lama. Cagar budaya halte Terminal Lama terletak di Jalan Perdagangan, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Di daerah ini terdapat situs terminal di mana yang tersisa hanya dinding beratap dari batu. Fungsi awal dari cagar budaya ini adalah terminal, namun sekarang beralih fungsi menjadi monumen. Inilah pagi kami, semoga bermanfaat.